Jadi Nabi Muhammad waya waktu nak terima pelajaran umur 7 tahun. Jangan lebih daripada umur 7 tahun. Start umur 7 tahun tu lewat dah tu. Ajar dia ilmu agama, ajar dia ambil ismayah, ajar dia akidah, ajar dia hak benda wajib. Semua hak benda wajib, akidah, siapa dia Tuhan kita, Nabi kita nama gapo, royak semacam. Belilah buku cerita-cerita Nabi-Nabi kau, royak cerita, baca dia tangi tidur. Tangi nak makan nasi sebut nama Tuhan. Nah. Lain nak makan nasi sebut nama Nabi Muhammad. Sebut nama Muhammad bin Abdullah. Sebut tak nak tidur. Gapo dia benda fardu ain lagu tu kena ajar. Nah. Ni kita nak suruh dia lepas fardu ain, kita tak pernah wi fardu ain. Kita nak suruh dia beradab, kita tak pernah ajar adab. Kita nak suruh dia lepas dengan Tuhan, gapo dia kita tak ajar. Tak tahu apa. Bodoh nak tahu kok mana dia tak tahu. Hak tualah kena beritahunya. Maka jika tiada kita kerja yang demikian itu, maka adalah kita jumlah orang yang memudahkan agama. Kalau kita tak bercara benda-benda lagu ni, kita masuk dalam kategori orang yang tidak ambil berat dengan agama Tuhan. Sekali popio atas pala, takbir 19 dah, dop, 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 dop. Anak tak semaya, tak bercara, tak suruh buah lamu, buah saja. Kalau demo cakno dengan agama, anak demo semaya, demo suruh. Dan anak demo tak semaya subuh saat ni, demo cara, tak cara, tak suruh takbir lah. Malu ke Tuhan sebut nama dia, duk nipu lagu tu. Eh, kita nak nipu sikit-sikit sudah lah. Gitu royak. Eh, ni rupa gerung, sopa wali. Anak tak suruh semaya. Letak piyoh atas pala bukan main. Anak tak suruh tutup aurat. Allahu Rabbi. Ujian bagi orang ada isteri, bagi orang ada anak tu ujian dia. Eh, maka kena sabar. Nak buat lagu mana? Muka nak tu hai suruh. Maka kita terpaksa bertegah dengan anak-anak kerana kita sayang ke dia. Pas saya buat lagu ni ke anak-anak ambo beci, anak-anak ambo beci ke ambo ambo buat lagu ni dok. Percayalah Tuhan ke suruh. Kita kena royak ke anak kita ni, mak rotel ni kerana mak saya sangat ni ke awak ni. Ayah rotel ni, ayah jek perut apa, ayah siku balik ni sebab ayah saya benar ni ke awak ni. Pada duk masuk dengan aku kata, maka kalau kita royak lagu tu, kita piak dia dalam kalau bukan kita beci ke dia, insyaAllah dia tak akan beci pas kita. Jangan kita buat tindakan ni atas rumah jek anak kerana beci. Memang dibalas dengan benci. Perbuatan ayah sepak anak, sepak bini buat apa? Kerana dia beci ke anak bini dia, maka anak bini dia akan beci kepada dia. Tapi kalau dia pukul kerana Allah, insyaAllah Tuhan tak akan balas perbuatan. Tanggungjawab yang kita buat itu akan dibenci oleh anak kita ataupun isteri kita. Nah, telah dulu. Eh, kita bawa lagu ni ke anak-anak. Eh, anak-anak nyaya. Anak-anak saya ingat kita. Nah, tengok kita lah jaman kecil, nyejek, nyosepak, nyodok di orang tua kita. Ada kita nak marah ke dia apa kelah ni? Kita suka pula Allah. Cuma dulu kita tak berapa nak pahal. Bapa dia jek, bapa dia rotel, bapa dia piak. Eh, orang jaman dulu jangan. Eh, kalau masuk jarak lama, orang tua masuk jarak. Kalau jaman dulu. Eh, orang dulu tak pergi sekolah, dia ikat di batinnya. Ikat di batinnya, dia ambil sarih kenggo. Dia retuh sikit kaya kenggo. Ha, dia retik kenggo. Tek, retik tubuh. Gelapah bodoh. Wah, menau sebutnya kapung. Tak ada orang berani tegur. Anak ambo, demo tak usah masuk capung. Mati, anak ambo. Hidup, anak ambo. Pakar, anak ambo. Tak pakar, anak ambo juga. Demo tak usah masuk capung. Orang jamin dulu. Polis tak mahu masuk capung. Lah ni, pergeling anak. Anak tulis. Wak report, ayah telah menyakiti telinga saya. Namun terasa begitu sakit. Masuk jaga pok dia, tak wasa-wasa. Tengok manusia lagu tu. Allah punuhnya kehidupan manusia. Peraturan mari kok mana, budaya mari ke mana. Nah. Orang dulu ngaji tak tinggi tapi pandai didik anak. Orang dulu pergi kampung, orang tua hormat belakang. Bukan ayah demo, bukan. Orang kampung hamba tu. Oh, kalau hamba buat pelik, yoyak kat ayah hamba selok hamba. Sebab tu dalam rumah, anak hamba. Luar rumah, anak kampung.
Oh, kapung apa? Wak jahat setahu mana tak berani buat kapung. Oh, orang tahu gak. Pak cik sebelah rumah hamba yang tahu. Supaya pak hamba dah tiba-tiba. Belebong, belebong, belebong. Oh, bukan anak dia pun. Lah ni. Setuh anak orang. Okay. Pergi gini ya. Allah. Awak lipuk, 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 lipuk. Masuk jarak awak. Masuk jarak. Manusia lah ni. Orang dulu. Tak cara apa. Anak demo. Demo buat kerja. Gapa dia ni? Orang Melayu. Gapa dia lah kau ni? Gau pakat kocoh. Pakat gapa dia. Buat kerja jauh daripada kampung aku. Tu tarbiah orang zaman dulu. Orang yang tak ngaji sekolah, hok kita anggap orang itu bodoh zaman dulu. Pandai tarbiah. Jumpa orang itu orang kat tangan. Orang itu. Lah ni? Oh, jangan. Orang dulu lalu kat masjid. Oh, masjid. Curi pintu masjid. Oh, jangan. Pecah perut. Jangan percaya. Lah ni mana ada percaya pecah perut tu Wahabi kata. Percaya kurafat benda ni. Bidah. Oh, pecah perut lah. Kembur perut. Tak ada eh. Curi masuk jara lagu tu. Oh, mikir lagu tu. Okey dulu. Lah ni. Tak imej paling. Gila deh. Sabun seputih. Paling ya. Baru paling. Sepuluh kanan. Gila deh. Sabun sepuluh gigi. Oh penak kata. Nah. Okey lah ni. Tak hormat tempat agama. Tak hormat ke orang tua. Kerana apa? Dia tidak diajar untuk menghormati orang. Tidak ajar beradab. Kecek kira. Tertik tering. Lalu depan orang. Biar. Biar depan orang tua. Kurang ajar. Orang zaman dulu. Dia kata depan tu. Anak siapa dia kurang ajar lagu ni. Orang dulu nak lalu depan orang tua. Tak lalu. Jauh. Tanya orang tua kecek. Tak pergi dengar. Ni. Duduk atas riba. Orang kecek bahasa orang tua pun duduk dengar. Tak boleh. Orang tu budak-budak dengar. Buah orang tua. Orang tua ni biasa. Ya kaki lipat. Ya kecek benda-benda yang tak sesuai. Budak-budak dengar. Jangan dengar lagi. Duduk jauh-jauh. Tu Islam ajar. Lepas tu Islam ajar roten ni. Islam ajar paksa juga. Ya. Ada keadaan kita kena paksa orang tu. Buat sesuatu sekalipun dia tidak ikhlas kok gapo kerana dia tak menggunakan akal yang waras. Antara manusia tak guna akal yang waras, budak-budak. Budak-budak dia tak reti nak mikir. Kita royaklah syurga dengan aku, dia tak reti lagi. Maka dia tak reti nak hawa ni baik untuk dia, jahat untuk dia. Maka kita ajar dengan rotan. Nah, rotan tu menunjukkan neraka. Siap tulis, rotan neraka. Nah. Mu nak kena rotan neraka ni bolehlah. Nama dia buat benda salah. Piup, dia faham benda ni salah. Salah ni berarti kesakitan. Kalau mu buat salah, mu akan menerima kesakitan. Piup, oi dua dulu. Mari, mari. Peng mu talegak bengong pala. Naik bitai kamar, oi tua panggil bitai kamar. Nama memandang-mandang hati kamar. Nama naik bitai kamar, nampak lili kena bengong kita. Nah. Jamai dulu pelajaran, baru kita tahu. Ni tak pernah rotan, tiba-tiba nak royak masuk neraka. Gapo neraka? Tak pernah rasa sakit. Ni kita wi dulu rasa sakit. Yup. Oh, gelepak dole-dole nota tu ting. Ah, mungkin nak masuk neraka parok lagi mu kena. Ah, baru tahu oh sakit setara ni. Ha. Ni tak pernah kena rotan, tiba-tiba kecek bak tajuk sakit. Rasakan dia kesakitan dulu. Nah, orang zaman dulu tarbiyah.